Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya, teman-teman ya. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, ini melihat perkembangan si pedet metal super kliwon dan babonannya. Ya, ini teman-teman, ini dia lagi mimik lucu itu teman-teman ya. Ush, ini besar sekali teman-teman. Mana pedetnya ini ya teman-teman ya. Kita lihat perkembangannya dulu ya teman-teman ya. Oh, nggak boleh dilihat ini teman-teman siapapunnya. Tuh. Oh, teman-teman tuh. Lagi ngemik dia teman-teman. Biasanya dari sebelah sana ya teman-teman. Lihat perkembangan si pedetan teman-teman. Tuh, ini babonannya ini nggak lama lagi nih teman-teman. Miwon. Tuh, teman-teman. Pedetannya masih mimik sih teman-teman itu. Miwon. Ya, saya selalu mengecek keadaan pedet-pedet. Sapi pedetan nih teman-teman ini. Tuh, mantap sekali sapinya ini, punya kakak ini teman-teman. Tuh. Kalau di desa saya itu ya teman-teman ya, bisa dibilang desa ternak sapi. Soalnya setiap rumah itu pasti ada kandang, ada sapinya teman-teman. Mayoritas. Itulah teman-teman. Itu anaknya kakak saya itu teman-teman. Lagi ditinggal ibunya ngaret cari rumput teman-teman. Pedet, liwon. Ini babonnya teman, besar sekali tuh. Wah, mantep nih teman-teman. Ini baru namanya sapi nih teman-teman nih. Dulu itu pedetan ini umurnya hampir kalau nggak salah 3 atau 2 bulan ya teman-teman ya. Babonnya mantap sekali teman-teman. Itu yang lagi hamil babonnya itu. Babon ditangkis teman-teman. Tuh pedetnya tuh, bokongnya tuh menunda besar. Ini babon super ini. Ini yang bibit unggulan teman-teman. Mantap sekali. Wush. Mantap ya teman-teman ya. Wush. Kalau punya sapi kayak gini teman-teman. Mau makan sambil lihat sapi. Ngopi sambil lihat sapi. Enak. Ini juga sudah divaksin. Oh, yang ini belum divaksin nih. Vaksin pertama, jadi belum pakai kepleknya ini, teman-teman. Wah, mantap. Ngemiknya lama bener itu, teman-teman. Pedet. Disodok. Kuat banget, teman-teman. Satunya. Mantap teman. Ini baru namanya sapi super ini. Ya. Unggulan, sapi unggulan nih teman-teman ini ya. Wih. Mantap sekali. Teman-teman. Ya, teman-teman yang jauh daerah Jawa Timur. Yang daerah Jawa Tengah, daerah Kediri. Ya. Dukung channel saya terus ya teman-teman ya. Salam kenal, salam sehat untuk semuanya. Mantap sekali sapinya itu teman-teman. Lagi ngemik itu teman-teman itu sapinya itu. Woi, besarnya teman-teman sapinya, mantap tuh. Tuh, lah ngemik itu teman-teman.
Wish, itulah ngemik. Kalau bibitan super itu harus ngemik lama, teman-teman. Nah, air susunya itu gede, jadi dia cepet banget perkembangannya itu ya. Karena pakannya itu bagus-bagus rumputnya, teman-teman. Mantap sekali. Ini baru sapi lemosin unggulan ini, teman-teman. Babonannya ini. Ini hitungannya ini masih dere ini, teman-teman, babonan ini. Ini udah sebesar ini. Baru lahirin anak sapi itu, teman-teman. Tuh. Mantap sekali. Mantul, mantap betul ini, teman-teman. Tuh, wush. Ngemiknya enggak wis-wis mulai pedetnya. Biwon, biwon, biwon. Besar sekali, teman-teman. Kalau babonan litang ini ya kayak gini ya, teman-teman. Cuman dia alhamdulillah kalau dikawinkan suntik itu pasti jadi terus anaknya, enggak kopior dia. Mantap sekali, teman-teman. Kalau cari sapi yang model-model kayak gini aja ya, teman-teman ya. Jangan besar-besar buat babonan. Yang penting keturunannya itu besar-besar sekali, teman-teman. Mantap sekali. Tuh, nah, tuh kliwonnya ke sini tuh. Kliwon dipanggil dia mau, teman-teman tuh. Tuh dipegang nggak apa-apa tuh, teman-teman tuh. Kliwon. 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 Tuh, dipegang nggak apa-apa ya, teman. Udah lulut dia. Kliwon. Kliwon, kliwon, kliwon. Tuh, udah dipegang tuh. Kalau punya sapi kayak gini, teman-teman, kutuk. Tuh, dicilatin tangan saya, teman-teman. Karena saya sering menjenguknya, jadi dia enggak ini, teman, enggak kaget. Tuh, udah besar tuh. Weh, 3 bulan tuh umurnya, hampir 3 bulan, teman-teman. Ya udah dulu ya, teman-teman ya. Itu aja. Salam sehat untuk semuanya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.